Hai, perkenalkan, nama saya Dwi Chandra Setiawan, NIM 22122303 dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi S1 Sistem Informasi. PSU atau Pelatihan Super Unggul adalah kegiatan mahasiswa baru Universitas Amikom Yogyakarta, yang mana mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan ini jika ingin masuk Universitas Amikom Yogyakarta. PSU menekankan tentang apa yang akan mahasiswa lakukan di masa depan, yakni tentang rencana, tentang harapan, dan lain-lain lah. Bukan hanya itu, mahasiswa akan mendapatkan arahan atau motivasi tentang hidup oleh rektor, dekan, dan dosen dari Universitas Amikom Yogyakarta. Setelah mengikuti kegiatan PSU selama 3 hari yang dilaksanakan secara daring, saya sebagai mahasiswa Amikom Yogyakarta lebih termotivasi atau lebih mengenal diri sendiri. Dan ini saya terapkan di berbagai situasi, terutama pertemanan ketika kuliah. Mengapa demikian? Saya sadar pertemanan di dunia kuliah itu berbeda sekali di saat SMA atau SMK. Di masa perkuliahan ini, saya telah menemukan teman yang berasal dari background yang berbeda-beda. Nah, di sini saya menerapkannya ketika saya mengikuti PSU. Saya lebih menghargai dan mementingkan kebutuhan bersama dibandingkan kebutuhan saya sendiri. Tentunya masih dalam batas wajar. Intinya, di sini saya lebih menghargai tentang semua seperti waktu, tenaga, dan orang lain. Itu membuat saya sedikit demi sedikit berubah ke yang lebih baik. Tanggapan saya tentang PSU yang diadakan oleh Amikom Yogyakarta ini harus tetap dipertahankan. Kegiatan seperti ini lebih bagus daripada ospek mahasiswa yang masih menggunakan sistem senioritas. Mahasiswa lebih mengenal diri sendiri dan dapat merencanakan masa depannya sendiri daripada dibentak-bentak kating. Itu menurut saya lebih ke pembulian daripada pengenalan kampus. Satu lagi, sistem senioritas itu harus dihapuskan di berbagai kegiatan maupun di berbagai situasi. Oke.